diwajibkan untuk menyusun roadmap pembangunan budaya integritas. Pak Sekjen, kami sampaikan selaku Ketua Komite bahwa sampai saat ini kita belum menyusun rencana aksi pembangunan budaya integritas di lingkungan KKP. Maka dari itu, pada kesempatan kolaborasi ini diharapkan salah satu tujuan kegiatan ini adalah menyusun roadmap pembangunan budaya integritas di KKP. Saya kira target kita ke depan betul sekali Pak Cip, kita perlu satu roadmap ya, sehingga tidak Tunas ini hanya sebagai satu inisiasi saja, sebagai inisiator saja, atau sebagai kalau bicara chemical itu kayak katalisnya ya. Tapi harus nanti ini mencakup kepada 11.000 pegawai KKP plus sekian ribu orang lagi, hampir 20.000 yang related dengan kegiatan KKP ini sudah mencerminkan apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah bagaimana kita menjaga integritas, bagaimana kita lebih transparan, bagaimana kita lebih berkeadilan. Kami dialog terus bareng itu bukan yang di bisnis apa prosesnya, tapi kita ngomong yang strategik. Maka akan lebih banyak di 7 komponen komite integritasnya. Ditambah lagi untuk memastikannya bagaimana kita dorong strategic learning-nya.